Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisan yafqahu qawli. Sahabat tilawah rahmatullah, sekarang kita lanjutkan. Kita pelajari maqam sikah. Ya, maqam sikah terbagi kepada tiga tingkatan nada. Pertama, maqam siqah dengan tingkatan nada qarar, kemudian yang kedua tingkatan nada jawab, dan yang ketiga jawabul jawab. Baiklah, pertemuan pertama kita akan belajar maqam sikah dengan tingkatan nada qarar. Ya, kita lanjutkan pada surah Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Kita ulangi. فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Sekarang kita perhatikan. فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا. Ya, kita naikkan deh. فَلَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Kan sahabat tilawah, di sini ada beberapa hukum tajwid. Ada ikhfa, ada tanwin bercuba dengan fa, kemudian ada tasydid daripada nun, dan nun sukun bercuba dengan shad. Ini merupakan ikhfa. Sekali lagi kita ulangi. فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Alhamdulillah sahabat tilawah, inilah contoh tilawah dengan menggunakan maqam sikah dengan tingkatan nada qarar. InsyaAllah pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan maqam sikah tingkatan nada jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.